Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Kobayoga Channel Learn to Flow. Hari ini di siang yang terik ini, yang panas ini, KB ada sesuatu yang spesial mau dibagikan kepada kalian. Berita, informasi dan lain sebagainya. Yaitu motor sport terbaru dari Yamaha, yaitu Yamaha R15 V4 alias version 4 2021-2022. Ini dia. Jeng. Jreng. Salah ya, bukan ini ya. Maaf, ini yang lama. Maaf. Maksudnya ini dia. Jreng. Yamaha R15 M dan R15 non M alias connected biasa, oke. Okay? Yang ini adalah Yamaha R15 M yang memiliki apa ya, sesuatu yang spesial banding yang connected biasa. Spesialnya banyak. Banyak banget sih sebenarnya ya. Makanya harganya juga kan lumayan, bedanya lumayan gitu ya, antara yang M dengan yang biasa. Oke, gua mendingan di tengah-tengah ya. Nah, sekalian nanti sebelum kita bahas lebih jauh, akan ada perbandingan dengan yang lama ya. Jadi kita akan bandingin yang lama terus yang connected dan 15M. Untuk Yamaha R15M sendiri ini lebih spesial lagi nih, lads. Kenapa? Karena ini merupakan warna livery khusus 60 tahun Yamaha berkecimpung di dunia balap, ya kan? Udah nonton belum yang ini? Video KB yang MX King 60 anniversary ya, 60th anniversary warnanya. Udah nonton belum? Warnanya sama kayak begini. Oke, jadi mana yang mau kita bahas dulu nih? Ini dulu kali ya. Oke, mendekat sini. Ini adalah first impression menurut KB sendiri. Yang pertama langsung terasa beda, bukan terasa ya, bahkan emang terlihat beda adalah justru di sininya, emang mukanya. Silahkan bandingin sama sebelahnya tuh. Ya kan? Kelihatan kan? Kayaknya KB di tengah deh. Langsung kelihatan lah bedanya ya. Yang lama, dia nggak ada apa-apa di sini. Langsung air rem wannabe lah ya, karena emang nggak ada fungsinya. Sementara di yang versi terbaru, tepatnya di R15M, kita bisa lihat diisi oleh proyektor LED single sih. Memang mungkin ada yang protes kayak, kenapa sih dikasihnya single, kenapa sih nggak ngikut kayak yang lama LED-nya di sini gitu, misalkan 2 biji. Ya karena menurut KB konsep dari Yamaha sendiri ya, kenapa memberikan wajah seperti ini di R15M atau di R15 connected sebelah sana? Karena konsepnya Yamaha nih, kalau KB pikir secara pribadi, dia tuh ingin apa? Memperkenalkan bahwa hey, desain atau bahasa baru muka kami itu seperti ini loh. Karena muka yang ini tuh mirip banget dengan Yamaha R7 atau R7. Ingat ya, R7 yang menjadi penggantinya Yamaha R6 atau R6, 2 silinder 700cc. Oke. Nah, ini mukanya mirip banget si R15 terbaru ini, versi 4 ini. Jadi kayak punya bahasa baru atau DNA baru bahwa motor-motor sport fairing Yamaha itu kedepannya akan seperti ini. Diawali oleh R7 dan kemudian diikuti oleh si R15. Lagi-lagi R25 dianaktiriin. Jadi tadi sudah lihat ya detailnya ya di video-video awal kan. Lampunya LED proyektor, kemudian di sini ada bahasa DRL anyar LED sudah tentu. Sehingga air rem di versi yang lama ini itu hilang, diganti dengan posisi lampu. Oke. Okay. Nah, sementara untuk lain-lainnya tidak ada perubahan seperti yang bisa kita lihat. Spion masih begini. Begitu juga dengan dudukan plat. Ya. Dan sebenarnya jidatnya pun nggak berbeda. Jidat sebelah sini itu nggak berbeda. Masih sama. Artinya casingnya itu sebenarnya sebelah sini itu sama. Hanya saja ini dan ini nih berbeda. Ini kayak ditutup, diganti dengan daytime running light. Oke, untuk upside down juga tidak ada perubahan. Bisa kita lihat upside down-nya sini. Nah, yang spesial lagi
untuk sektor pengereman, Yamaha itu biasanya, ini kita ngomongin yang versi Indonesia ya, Yamaha itu biasanya pakai rem Akebono. Tetapi untuk R15M ini, karena yang KB dengar itu developmentnya dilakukan di India, jadi dia menggunakan Bybre. Remnya Bybre, ini anak perusahaannya Brembo, makanya namanya Bybre, jadi By Brembo. Kalau untuk apa namanya performa sih emang harus dites ya, tapi setidaknya ini ada perubahan. Tidak ada yang berbeda antara lampu sen posisinya dengan yang lama. Ya, nggak ada. Yang ini udah ABS, udah jelas, ada tulisannya ABS. Lama belum. Kemudian di fairing samping sebelah sini, ini juga ada ya stiker quick shifter. Fairingnya itu emang ada perbedaan, bisa kita lihat di sini. Kalau yang baru dia ada siripnya nih di sebelah sini nih, 1, 2, 3, ya 1, 2, 3. Silakan dibandingkan dengan yang versi lama, begini dia bentuknya. Kalau ini sih soal selera ya, tapi kalau kerapihan sih kayaknya memang yang versi 4 terlihat lebih rapih. Kalau ini kayak gapnya tuh terlalu jauh aja nih, ada apa kandang ayam nih, ram kandang ayam. Kita akan sama-sama melihat footstep atau footpeg. Nah, ini udah kelihatan banget nih beda nih. Kalau ini dia sudah model istilahnya knockdown istilahnya ya. Jadi kalau mau balapan ini bisa dicopot. Dan ternyata juga bentuknya agak berbeda. Kalau yang nah ini padat, besi padat. Ini bisa dicopot nggak ya? Oh, ini juga sebenarnya bisa dicopot tapi agak ke dalam dia. Sementara di yang baru itu langsung kelihatan di sini. Kalau ngomongin kerapihan sih emang kayaknya rapih yang lama ya. Karena kan ketutup cover ya. Sementara dia enggak. Yang baru enggak. Yap. Seperti ini bentuknya. Ini juga ada lubang nih, enggak ada padat. Bentuk ininya juga agak beda tuh. Ya. Ini selera lagi, kalau KB lebih suka ini dibanding yang ini. Oke, ternyata sama. 1, 2, 3. Terus ada lubang sini untuk dudukan knalpot, sama main sana ya. Oke, untuk footstep confirm tidak ada perubahan, bentuknya sama footstep. Untuk jok R15M itu kan memang spesial ya, jadi dia motif karbon LEDs, cakep sih karbon depan belakang ya, dan dengan ada tulisan atau emboss atau jahitan R15M. Mewah, emang sih mewah banget. Efek-efek mewahnya dapat banget. Kemudian karena ini versi World GP 60 anniversary, ada stiker ini juga dong. Spesial World GP 60 anniversary di sini dan sebelah sini. Di atas tangki. Oke. Jadi untuk belakang kita lihat dengan perbedaan, kita masih konsentrasi dengan yang versi lama ya LEDs ya. Oke. Tidak ada perbedaan, knalpot jelas berbeda ya. Dan KB pribadi lebih senang knalpot yang lama dibanding dengan bentuk yang baru. Enggak tahu bentuk yang baru itu apa ya. Kurang asik dilihat aja sih. Kurang asik dilihat. Dan untuk swing arm nih lads, swing armnya juga spesial nih. Kalau kita perhatikan untuk R15M dia warnanya silver ya, silver dia. Ya, warna hitam. Knalpotnya cakepan yang lama sih. Sama tadi KB pikir R15 baru itu plastik sampingnya tuh lebih cakep daripada yang baru itu, lebih lagi daripada yang lama. Tetapi setelah kita perhatikan lebih lanjut lagi, ternyata plastik yang motifnya terutama ya, yang lama lebih jelek sih daripada yang baru. Yang baru tuh lebih nggak kelihatan chippy gitu ya.
Kalau itu kelihatan banget patternnya tuh, polanya tuh ininya nih. Jadi kelihatan, bikin kelihatan murahan atau cheapy gitu. Itu ini menurut KB ya, versi KB ya. Kemudian kita beralih ke speedometer atau ke ruang area dashboard. Nah, speedometer juga bisa kelihatan berbeda. Sayangnya nggak ada kuncinya nih LED, jadi kita nggak bisa ngelihat isinya seperti apa. Ini bentuknya kayak moge-nya ya, R1M. Punya seperti ini dibanding yang lama. Dan terlihat lebih lebar kalau yang ini, lebih panjang, lebih ke sini ya. Kalau yang baru tuh lebih ke atas, otak. Triple clamp ya, triple clampnya juga nggak ada yang berubah, sama-sama 4 lubang. Ini perbedaannya dikit nih. Nah, starternya model Moge, hazard sebelah sini. Nah, ini info sebelah sini, wah asik. Ya fix di yang lama nggak ada, nggak ada. Starter langsung, engine cut off, starter hazard. Kan. Dan passing beamnya ternyata gue baru ngeh, R15 lama tuh passing beamnya kayak begini, bukan di sini lagi ya. Kayak jadi kayak ngikutin Honda malah kalau kata gue. Biasanya di sini sih kalau Yamaha selalu. Misalnya, nah ini area tangki kita lihat, ini ada sirip-sirip ikannya ya, yang lama. Sirip-sirip ikan insang, ikan hiu. Kita lihat di yang baru ada, tapi di samping. Kalau yang lama kan di sini. Sirip-siripnya. Dan ini selera sih ya. Kayaknya lebih cakepan yang lama sih. Kayaknya ya. Kalau menurut KB ya. Kita akan coba ergonominya ya. Yang lama dulu. Yang lama begini ya. Yang lama ya. Oke. Okay. KB ingat-ingat dulu. Simpan di memori kepala. Cie, emang kepala lu ada memorinya? Ya ada lah. Oke, okay, diingat dulu, siap ya, jinjitnya juga segini. Ya, sekarang kita beralih ke R15M atau R15M. KB merasa yang lama lebih ergonominya lebih moge. Kalau jinjitnya sih 11-12 lah ya. Penasaran gua sekali lagi, apa bener lebih moge yang ini feelnya? Oke. Kenapa lebih moge yang ini? Karena di bagian sini nih ya, joknya lebih terasa lebih lebar di sebelah sini. Itu yang membuat kita seakan-akan lebih ngangkang dibandingkan yang R15M. Sekali lagi ya, kita pindah ke R15M. Ya, fix bener. Ini nih gara-gara sebelah sini nih. Kalau yang lama tuh kayak lebih begini kakinya. Lebih ramping dan juga terlihat tangkinya juga ini sedikit lebih ramping. Oke, itu dia perbedaan dengan yang lama. Oke, sekarang kita akan beralih ke perbedaan antara R15M dengan R15 biasa connected tapi sama-sama versi 4. Oke, versi yang keempat. Right, untuk desain luar itu tidak ada perbedaan LED. Kecuali livery yang untuk yang ini ya. Untuk yang ini dia emang apa namanya? 6th World GP anniversary untuk Yamaha. Dan untuk R15M non warna ini juga ada quick shifter. Kalau yang connected dia nggak ada quick shifter. Tapi dia sudah jelas mesinnya sama VVA dan ada assist slipper clutch. Oke. Dan KB yakin, nah ini di sini nih salah satu ciri khas stikernya ANS clutch, assist and slipper clutch. Oke. Udah jelas juga yang beda ini jok. Kalau ini hampir sama sama yang lama. Motifnya sama, itu nggak karbon kayak 15M ya. Dan di sini juga ada motorcycle connect tanpa ada embel apa-apa di sini. Oke. Jadi dia udah
quick shifter, AC slipper clutch, traction control, DCS. Jadi R15M itu memang memberikan standar baru di kelas pot faring 150cc. Karena fiturnya yang bisa dibilang overkill lah ya untuk sebuah 150cc. Kenapa kami bilang overkill? Karena sebenarnya kalau kita ngomongin butuh atau enggak sebuah motor sport 150cc itu memiliki traction control atau quick shifter gitu ya misalnya. Kita ngomong butuh tuh nggak butuh sebenarnya. Ya 150cc tenaganya ketakar, top speednya ketakar. Tapi ngomongin kayak keperluan untuk jualan ya, itu emang jadi wajib dimiliki. Kenapa? Contohnya gini, CBR 250RR, dia udah ada 3 riding mode. 250cc apa butuh riding mode? Enggak kan sebenarnya kan? Ada lap timer, emang butuh? Emang kepake harian? Enggak kan? Nah, intinya adalah ada sesuatu yang harus ditawarkan, apalagi untuk sebuah produk baru, itu ada sesuatu yang ditawarkan yang nggak dimiliki oleh kompetitor. Dan itulah tugas yang sudah dilaksanakan dengan baik oleh Yamaha terhadap R15M ini, memberikan standar baru di motor ini gitu, di motor kelas ini. Ada quick shifter, ada traction control, AC slipper clutch sudah lama dipakai. Nah, jadi kalau ngomongin kompetitor tuh jadi kayak harus ngikutin si R15M ini terutama gitu kan, memiliki fitur-fitur yang nggak mereka punya. Meskipun seperti yang kami bilang tadi, ini fitur-fitur kayak quick shifter, traction control itu lebih ke gimmick sebenarnya. But very nice to have. Kalau kami pribadi sendiri, itu akan memilih satu produk yang sudah lengkap fiturnya ya. Lepas dari apakah itu nanti kepake atau enggak, tapi kalau udah lengkap ya udah, senang gitu kan. Mau dipakai mau enggak kan ya urusan gua. Yang penting gua udah punya satu produk yang emang fiturnya lengkap. Begitulah, oke. Kita kembali lagi ke ergonomi, membandingkan dengan yang versi baru tapi non R15M. Sama. Ya, Yamaha kan salah satu keunggulannya adalah kualitas cat dan juga kualitas plastik materialnya ya. Ini dia modelnya yang lentur tapi terlihat kokoh dan kuat. Tapi lentur. Oke, jadi warnanya ini kayak zaman dulu. Mungkin let's ingat RXZ atau RZR ya, yang warna Marlboro tuh. Kayak begini nih. Cuman bedanya kalau warna dulu itu kan putihnya putih, bukan putih kristal ya. Bukan putih mutiara. Kalau ini kan kayak pearl white. Jadi putihnya itu lebih ke putih mutiara, ada bling-blingnya. Oh ya, yang beda dengan versi non R15M juga ini nih. Jadi speedometernya masih kayak yang lama tuh, kayak yang di ujung tuh. Sama kayak gini. Jadi juga tidak ada fitur sebelah sini ya. Nggak ada tambah apa, opsi info ya, nggak ada ya. Ini juga masih kayak yang lama persis. Pokoknya ini mah benar-benar yang lama aja sih. Gitu. Juga ininya masih kondom, ciri khas beberapa spot Yamaha. Nggak masalah sih, itu mah cuman masalah selera aja. Toh kondom juga kalau misalkan yang mau bikin cakep, nggak masalah. Kayaknya sih udah semua ya, cuman memang sayang aja nggak bisa dinyalain karena KB sebenarnya penasaran pengen lihat apa sih daleman si speedometernya. Dan karena kuncinya nggak ada, jadi ya mohon maaf ya, nggak bisa kita melihat speedometer yang ada dalamnya. Gue belum bahas, oh rem. Ada yang beda nggak nih remnya? Ini dia by brake. Sementara yang ini, oh ya ini yang Akebono nih yang KB sebut tadi, ini Akebono standar. Nggak ada yang beda ya. Kalau upside down sih nggak ada yang beda. Ini by brake. Right. Terus, apa lagi? Oh, knalpot. Covernya ya. Hitam. Ini silver. Silver. Armnya. Silver. Bagus sih. Kelihatan mahal. Kayak punyanya CBR 600 yang lama. Ya. Cuma bedanya dia silvernya bukan silver mengkilat, aluminium, bukan aluminium mengkilat. Nah ini warnanya hitam. Itu aja bedanya sih ya.
Nah, kalau dari sisi penampakan samping, silakan bisa dilihat dari sini nih, Mats. Sebelah sini ya, antara R15M dengan yang lama. Nah, kira-kira cakep mana tuh? Yang ini atau yang sebelah sana? Kayaknya cakepan yang ini ya. Kayaknya ya, kelihatannya ya. Ternyata lebih mewah ini. Ya, yang baru juga berarti. Dan lebih mewah. Oke, unit-unit ini yang kita lihat di sini semua ini adalah milik dari Yamaha Mustika ya. Yang di Instagram Let's bisa lihat di Yamaha Custom Collection. Nah, ini milik-milik mereka semua nih. Kabelnya juga lagi ada di sini di Yamaha Mustika yang di Jatinegara. Oke. Okay? Untuk harga ini mulai dari 43 jutaan. Ya. Untuk yang ini. Untuk yang R15M. Nah, untuk warna spesial ini dia lebih mahal berapa ya? Sekitar 900 ribu ya, kalau salah. 44,1 atau 44,3. Silakan dicek. Di sini harganya untuk masing-masing yang connected, kemudian yang R15M dan R15M warna special edition ini. Oke. Kami ucapkan terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan oleh Yamaha Custom Collection atau Yamaha Mustika Group yang ada di Jatinegara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay tune di video-video KB selanjutnya.